What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys Clothing Store Simulator episode kedua guys ya. Oke, sebelum video ini diambil atau direkam guys, gua mainin sebentar sekitar 10-15 menit guys, dan gua mencoba membiasakan ya bermain Clothing Store Simulator, dan menurut gua ini nggak gitu sulit guys ya. Karena game ini juga simple banget ya kan, dan yang terpenting adalah di sini ketika mengupgrade store itu harganya masih masuk akal guys ya. Harganya cuman paling mentok berapa bang, $350.000 guys ya. Gue main sekitar 10 menit aja dapat sekitar $16.000 guys, dan ini menurut gue masih masuk akal ya untuk dikejar ya harganya segala macem guys. Dan untuk mekanik gameplay juga santai, lebih santai ya. Tapi gue belum coba fitur restocknya dan kasir ya guys. Jadi hari ini akan gue coba untuk fitur restock dan kasirnya guys. Nih by the way, ini gue belum restock-restockin ya. Jadi kalau kalian lihat ini berantakan begini ya, menurut gue ini yang paling cepet ya guys ya, paling cepet begini guys. Oke, ini kita lihat barang yang habis apa. Baju biru laki, baju merah, baju putih laki. Oke. Baju biru laki, baju merah, baju putih. Jadi gua mengklasifikasi tempat biar waktu restocknya nggak pusing gitu guys ya. Oke, nah seperti ini guys, gua mengklasifikasi tempatnya biar nggak pusing, gua pisahin gitu guys. Oke, dan ini untuk soal kasirnya juga mudah guys, nggak ada hitung-hitungan. Dan kalau kalian kelamaan di kasir, mereka nggak diurus juga, mereka nggak masalah ya, tidak ada masalah seperti itu guys. Nih, jadi menurut gua kasir bukanlah hal yang sulit untuk dikerjakan teman-teman semua untuk di game kali ini guys ya, bukan hal yang sulit untuk dikerjakan teman-teman, masih mudah ya, paling restock-restocknya aja nih. Nah untuk soal restock kita akan lihat nanti guys ya, di apa namanya, di di AI nya seperti apa dia ngerestock guys ya. Jadi menurut gua game ini mungkin bisa tamat guys dengan semua kita beli guys ya. Tapi kalau yang kemarin supermarket simulator itu grindingnya luar biasa guys ya, benar-benar luar biasa, itu butuh waktu banyak, mungkin sekitar 100 jam gameplay guys ya. Dan itu bukan konten ya, itu gameplay guys. Jadi ada gameplay yang kita mainkan tidak dikontenin guys, dan menurut gua itu sangat bukan membuang waktu sih guys. Waktu gue aja nggak cukup karena kan gue ngurus dua channel ya, PUBG Mobile dan channel ini guys, dan juga live streaming. Gue nggak dapet gitu guys waktunya gitu. Kecuali nanti gue full aja game story mungkin ya guys ya, gue full di game story mungkin. Itu bisa gue grindingin 100 jam nggak masalah guys. Masalahnya sekarang gue kan mengurus dua channel, juga ada urus TikTok juga ya kan, belum endorse-endorsan. Waktunya tidak cukup guys ya. Oke, cewek baju biru sama baju belang-belang. Cewek baju biru kita beli guys ya, mak woman. Cewek baju biru ya. Tiga deh, yang baju belang-belang manaan ini nih. Oh ya, by the way, untuk special design kita laku ya guys ya. Untuk special design kita laku guys, tuh kosong guys ya, walaupun tadi gambarnya kayak polkadot nggak jelas begitu ya. Nih guys, kayak polkadot nggak jelas gitu ternyata laku guys, terus special design. Dan ini gue beli rak kecil ini salah sih, setelah membaca komen-komenan para viewer ya guys ya. Ini kenapa ada yang borong baju ini cuy, salah guys, apa namanya, nggak cuan. Udah paling bener beli rak yang gede begitu guys, itu paling buat estetik aja sih guys ya, biar kalian bisa terlihat bervariasi gitu kan, itu estetik aja sih guys. Oke, lanjut, ini rok cewek habis ya, masukin aja guys. Oke, lanjut lagi guys, ini baju biru habis, baju biru ya. Oke, gue suka cara dia suara masukin baju sih guys ya, ini gue suka sih, agak seru aja gitu. Oke, dan di sini sehari cepet banget guys,
benar-benar cepat cepat ya sehari di sini ya, nggak lambat guys. Nah tuh enak aja nih ya, mungkin kita udah bisa hire karyawan ya, level berapa gue nggak tahu guys, mungkin level 15 mungkin guys ya, kita lihat nanti aja guys ya. Oke, dua orang lagi. Nah satu hal yang menjengkelkan menurut gue di sini, ketika orang beli nggak jadi nih, nah ini kadang barangnya nggak dibalikin guys gitu loh, jadi kadang berantakan gitu kan. Oke, tutup aja guys. Pokoknya ini cepet kok nyari duitnya guys ya, rasa cepet, dan semakin tinggi levelnya semakin banyak juga orang yang beli guys gitu loh. Apa nih yang habis nih, baju putih sama tank top kuning. Baju putih, tank top kuning, kita beli ya. Baju putihnya mana? Oh ini dia nih, celana putih, sorry, kita beli guys. Oke, lanjut. Wait, stamper nabrak. Oke, tank top kuning guys. Oke, baju putih. Ah, bisa dua nih guys, bisa dua nih. Tapi malah tambah bingung guys ya, bentar. Wait, salah kah kita beli barang guys? Beda nih guys, nah ini beda nih ya, ada perbedaan guys. Oke, sabar, ini sempak putih. Kalau sempak bisa, kok bisa banyak? Bingung gue guys, kok bisa banyak gitu ya? Ini gimana sih cara? Nah, mau misainnya susah banget. Nah, ini taruh sini dulu ya. Nah, ini banyak orang begini cepet guys tuh, cekring. Untuk kasirnya nggak ribet guys. Oke, mekanik kasirnya nggak terlalu ribet ya. Jadi kita bisa mempercepat proses penjualan kita guys ya, dengan mudah dan efektif teman-teman. Oke, sambil ngecek-ngecek lagi apakah ada yang habis. Oh, ini baju ini cepet habis guys, baju gembel gue ini cepet habis cuy, ternyata cuy. Ini roknya di mana, roknya sini ya. Baju pink habis guys, ntar deh clearin dulu guys, biru nih ya, per depan sini. Oke, sambil leveling guys, leveling santai ya kan. Apa nih yang kosong? Baju ungu cewek, baju ungu cewek habis, kita beli 4 ya biar banyak guys. Oke, lanjut. Nah kita main mode cepat ya guys ya, kayak main ini guys, apa namanya, dinner dash. Kita kayak main, kayak main dinner dash ya guys ya, gerakan cepat. Nah, barangnya kita ambilin terus guys tuh. Oke, ntar kita lihat guys. Oh nih, dan levelingnya kayak nggak susah guys tuh, udah level 12 gua ya, udah level 12 guys, 1 jam gameplay, 1 jam kurang lebih lah ya, level 12. Ngopi dulu guys biar nggak pusing ya kan. Celana habis ya. Oke, kita beli celana cewek guys, celana cewek, celana jeans cewek ya, ini kan ya, bener gak sih, bener ya, kita beli 4. Oke, nah untuk orangnya makin banyak apa kagak itu bagaimana caranya, gue belum menemukan ya guys ya, harus diapain gitu kan biar orang makin banyak atau gimana, gue belum tahu guys caranya guys, apakah store levelnya harus besar atau barang bajunya harus lebih banyak, gue belum nemu guys ya, karena ini game simple sih, aku belum menemukan gitu. Oke, permisi bu, beli apa bu? Wah, diborong guys. Nah ini baru level segini udah ngeborong guys, spesial lebih cepat, seru nih game ya. Game simulator tuh jangan dibikin susah, kalau susah namanya Elden Ring guys. Ini rock. Oh di sini guys, kalau susah tuh namanya Elden Ring ya guys ya. Game emulator tuh harusnya bersifat santai guys, menikmati gitu kan. Kalau dibikin susah namanya Elden Ring ya kan, Souls like ya itu guys. Itu bikin susah tuh, bentar. Gila nih habis mulu guys, cepet banget ya. Cepet lu nih habisnya lu. Ada baju
gimana tadi cara ambilnya? Wah, terbang begitu guys. Ngebug sih guys. Ngebug itu guys. Oke. Tuh kan. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita cek restock dulu guys ya. Baju laki, celana laki habis guys. Sweater laki sama baju laki habis, produk laki men. Kita beli. Oh ya, untuk brand sudah bisa kita buka baru guys ya. Produk sebentar ya, bentar kita balik ke employee. Employee udah perlu sih guys ya. Kasir level 13, restocker belum bisa. Kita harus punya gudang. Gudang berapa harganya? Level 1 750 guys. Murah guys, kita beli guys ya. Nah, coba kita balik ke employee, kita ke restocker. Oh, udah, wah, level 20 cuy. Statusnya pasif. Maksudnya bagaimana tuh? Level 20 guys ya, udah. Habis ini kita kasir dulu guys ya. Kenapa bang, apa-apa. Kita bertahap aja cuy. Sabar, kita jangan mulai dulu guys. Minimal kita rapin dulu nih barang-barangnya. Baru kita mulai besok guys, karena mereka tuh satu hari cepet banget ya. Dan mereka pasti serbu barangnya guys. Pasti beli kok barangnya. Gak ada mikir-mikir bagaimana gitu kan. Ini kita restock-restockin yang kosong dulu ya. Isi-isi dulu guys. Nah, baju merah habis. Kita beli baju merah dulu guys. Sekali beli 4 lah, biar, biar banyak guys. Ini baju merah ini kan. Di sini gua mau baju murah, baju mahal, dia tetap laku guys. Nah, ini baju apa sih? Oh, merah nih. Oke, sabar. Kita jangan mulai dulu. Start of the day nanti aja, guys. Ini baju celana di mana nih? Lux. Lux line di mana ya? Sini ya? Ah, ini dia nih. Oke. Masukin lagi, guys. Nah. Restock-restockin dulu ya. Ada yang tersisa kan? Nah, tuh ada yang tersisa nih. Oke. Taruh sini dulu deh barangnya. Baju merah tumpuk di depan. Level 20 guys. Ini guys, apa namanya? Nah, ini udah start nih, boleh nih. Oke. Level 20 guys. Ininya apa, restockernya ya, level 20. Oke, kita cek lagi guys. Oh, ini habis guys. Cewek, rok cewek sama sempak cewek guys. Rok cewek sama sempak cewek. Nih rok cewek, kita beli. Ini rok cewek. Ini ya, legging ya. Kita beli aja guys. Oh, nggak bisa guys. Legging bukan rok cuy. Sempak sama legging guys. Oke, kita isi guys. Nah, kita lihat lagi. Bantu lagi guys. Legging cewek kita balikin, ngebut. Oke, gak ada barang tersisa ya. Ini barang ini laku loh. Pindah sini deh. Banyakin deh barangnya deh. Oke, rok cewek, sempak cewek. Di sini guys. Oke. Jangan sampai ada yang kosong ya. Lanjut lagi. Taruh sini guys. Level 20 hari ini bisa gak bang? Bisa sih. Kalau gue buka lisensi bisa nih guys. Bentar, ini taruh mana ya? Oh sini. Buka lisensi bisa sih guys. Emang harus buka lisensi sih biar makin banyak barang yang terjual ya. Gitu loh. Oke, cewek-cewek dipisah guys. Kalau nggak dipisah ntar bingung pas ngerestock kalau digabung ya. Ini barang yang cewek mana, barang yang cowok mana ya kan. Bingung gitu loh. Ini yang bawah di sini. Nah. Oke.
Ini ada yang nyangkut guys, satu guys. Tahu cara ngambilnya bagaimana? Oke, sudah. Ini kita ambil guys. Oke, ini sudah. Kita ambil lagi, isi lagi. Kita ambil lagi guys, kita isi lagi cuy. Oke. Kita ambil lagi guys, kita ambil lagi. Bentar, ini coba guys. Untuk brand baru berapa? 3 biji ya. Cewek 2, laki 1. Kita beli dulu furniture guys ya. Cewek 2, laki 1. Udah kebuka banyak nih guys ya tuh. Nanti, nanti, nanti. Cewek 2, laki 1. Let's go. Ngalir gak sih guys duitnya? Oke, cewek 2 ya. Di sini berarti ya. Karena pindahin aja lah. Gue beliin ini bangku nggak ada yang duduk juga, guys. Cewek 2. Jadi kayak buat apa? Dibeliin alat mereka nggak duduk, guys. Cewek 2, laki 1. Us. Gas. Yo, gas. Lagi. Nah, terakhir laki nih. Baru kita beli barangnya gitu, guys. Oh, laki udah ada nih, guys. Sini aja laki deh. Oke. Kita beli barang, kita beli brandnya ya. Payment ada apa nih? Bayar invoice, bayar ya kan. Kita beli brandnya. Oh. Make a deal, produk. Apa tadi namanya? Apa tadi guys namanya guys ya? Yang baru tuh. Nah, ini dia nih. Oh, 3 ceweknya guys. Cikris. 3. Lakinya 1 ya? Enggak ada yang 2. Ini woman ya, benar-benar. Ini kita beli. Kita beli. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai kosong nih guys. Ah, bukan nih. Oke. Okay. Sebelum kita start lagi guys, kita ini sweater cowok ya, sweater cowok kita masukin sini. Oke, terus sweater cowoknya lagi, nanti baru set harga baru kita start ya guys ya. Baru set harga baru kita start. Sabar guys, kok gak mau ya. Nah, oke. Restokasi cepat sih guys. Gimana cara ngambilnya ya, guys? Yang terbang itu tuh. Oke. Okay. Bar guys, kita restock dulu ya. Barangnya kita penuhin dulu ya. Ini udah minimal penuh lah. Minimal kita penuhin dulu guys. Sempak, pindahin sini. Oke, lanjut. Ini apa ini? Baju cewek ya. Bisa 2 nggak? Nggak bisa. Cewek tadi di mana sini? 1 ya. Oke. Okay. Baju cewek lagi, taruh sini 1. Oke, okay, teorinya untuk barang baru pokoknya harganya naikin $5, guys. Itu udah paling bener ya. Harga dinaikin $5 udah pasti laku, guys. Oke, okay, sabar ya. Sebelum dimulai harinya gue gak mau start dulu. Oke, sekarang kita naikin harganya. Balik ke stok ya. Desain yang... Bentar, namanya tadi apa? Gue harus ngapalin guys. Nah, Cikris ya. Cikris itu 58 jadi 63 aja. 63 ya. 70, 75. 47, 53. Ya kan? Naikin $5 aja guys. Oke, lanjut. Pokoknya dijamin tajir guys, cepat ya. Dijamin tajir cepat guys. Oke, open. By the way, ini restock. Ini gimana caranya guys? Fitur restock. Coba gue tes ya. Gue tes ke apa ya guys ya? Coba ini deh. Gini kah?
Enggak, ini harus kita ambil kita harus ambil manual kak guys. Oh, diisi lebih banyak cuy. Harus ini bisa tah? Oh iya guys, diisi lebih banyak guys ya. Terus masukin baju gimana? Agak bingung ya. Masukin baju bagaimana tuh guys? Oh, beli baju putih guys, habis guys. Ini laki bukan? Oh ya, ini dia. Ntar guys. Itu boxnya kayak bisa banyak isinya ya? Bener gak sih? Oh, baju ini guys. Baju special editionnya habis, kita beli guys. Kita desain ya. Gak usah diedit, udah bagus bang. Orang udah suka tuh. Special editionnya habis guys. Sabar. Nih. Habis guys. Orang pada suka loh. Terus ini fitur buat jual barang belum ada guys ya. Barang kita beli ini gak bisa kita jual ya cuy. Oke tuh kalau boxnya bisa bawa 40 barang sih asik sih guys. Tapi kita coba ya, kita coba ya. Contoh itu barang apa tuh yang habis? Barang baju putih, baju putih. Kita ambil box baru ya. Kita ambil. Kita pindahin ke sini barangnya, coba. Oh, nice. Nah. Oke, terus kita taruh di baju putih mana baju putih? Sini ya. Taruh sini gitu ya. Oke. Oke, nice guys. Bisa ngambil barang banyak itu lumayan bagus ya. Fitur ya. Berarti ini ngambil baju biru guys. Baju biru di mana? Tah, cara keluarinnya bagaimana tah? Lah. Place mode throw. Ini yang bisa mengambil hanyalah Kang Restock guys. Kita nggak bisa guys. Ya, hanya yang bisa ngambil hanya Kang Restock guys ya. Ya, sayang banget sih. Padahal itu bisa jadi kayak ini kita guys. Apa namanya? Atau ini otomatis ya? Coba aja guys ya. Coba aja ya. Ini nggak bisa naro. Ada yang bisa ngambil. Ya, sayang banget guys. Kang Restock ya level 20 cuy. Gak bisa guys. Ya itu Kang Restock nanti bolak-balik. Kita nggak bisa. Kita cuma bisa masukin guys. Gak bisa ngeluarin cuy. Kita cuma bisa masukin guys. Gak bisa ngeluarin. Gitu loh. Sangat disayangkan ya guys ya. Gue kira itu bakalan jadi ini kita loh. Apa namanya? Tas kita istilahnya guys, storage kita cuy. Sayang banget sih. Wow, rame guys. Farming. Bisa nih mah level 20 nih guys. Biar dapat Kang Restock nih ya. Tapi kotaknya juga cuman sedikit ya tadi ya yang restock ya. Aneh sih. Menurut gua aneh sih guys. Tapi kita coba aja ya. Ini apa nih cewek celana panjang ini dia. Bukan ya? Stelvista di mana? Oh ini ya. Ya ini nih guys. Baju biru cewek. Terus ini apa? Celana pendek cewek. Oke. Wah, sayang banget sih guys tadi guys. Kalau tadi bisa jadi itu sih lumayan sih. Lumayan ngebantu gitu kan. Kalau kayak gini mengandalkan Kang Restock. Ini kenapa di sini ya? Campur-campur itu guys. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman, taruh-taruh dulu ya di sini. Taruh-taruh dulu barang-barangnya. Oke.
Sudah ini tuh ada yang ngebug. Kita beli guys, beli kemeja putih, kemeja merah cowok, oke. Kemeja putih, men. Biar nggak salah. Oke. Kemeja merah. Bye. Kita beli banyakan, guys. Sebelum mulai, tarot dulu ya kan. Kita bantu restock dulu, guys. Aduh, salah nabrak, sorry. Wah, ini perlu banget tukang restock sih, guys ya. Kasir mah nggak begitu, guys. Nggak begitu pusing sih. Tapi kang restock sangat perlu, guys. Kang restock sangat perlu ya. Oke. Cek lagi. Apakah ada yang masih tersisa 0? Oke, guys, ready ya. Oh, ini ada celana pendek cewek. Nice, kita gas lagi, guys. Hari ke-20 ya, daily report. Kita buka lagi, guys. Oke. Oh iya, kasir udah bisa nih. Kasir udah bisa, guys. Kita tambah kasir ya. Oh, level 15. Gue kira 13. Restocker level 20, guys. Level 15. Store manager apa? Payment. Bayar. Pokoknya ini bayar aja, guys. Pokoknya, guys. Nggak tahu juga, pokoknya bayar aja lah. Oke, yang kurang apa lagi nih? Ini belum kita masukin, guys. Style Vista, cewek, cowok. Sini nih, tuh, guys. Gue banyakin biar cepet. Oh, gue bikin ngantri kayak ular, guys. Ngantri. Yaudah, udah paling bener, guys. Kalau kalian punya teori lebih cepat menghasilkan uang yang lebih efektif, lebih bagus dari segi waktu apapun itu, kalian komen aja, guys, ya. Kalau menurut gue barisin begini sih. Gue barisin begini, guys. Duh, sayang banget tadi kotak nggak bisa sih ya. Kalau tadi kotak bisa buat nyimpen barang 40, enak, guys. Enak banget sih. Sangat mantap. Oke, kita beli apa nih? Cikres ya, baju cewek cikres. Nah, ini dia nih. Beli 5 lah. Biar banyak, guys. Biar banyak, taruh sini sekalian ya. Cikres nih, barisin, guys. Ya ampun, mbak beli baju cuma satu, guys. Borong lah, ini lagi musim liburan, mbak. Borong bajunya. Lagi musim liburan, guys. Tuh. Kita barisin, guys. Kayak gini, udah paling benar itu. Dah. Oke, bantu-bantu restock lagi, guys. Bantu-bantu restock lagi. Baju biru cewek habis, guys. Oke, nyayur. Baju biru cewek. Ini dia. Beli 5 langsung lah. Ini apa nih? Ini ada tanda sesuatu nih, guys. Nanti kita coba ya. Apa itu langsung masuk ke storage? Kalau masuk ke storage sih mantep sih. Mantep sih, guys. Kalau itu masuk storage ya, wah habis nih. Mantep sih, guys. Menurutku ya. Ntar kita coba ya. Fitur-fiturnya kita coba, guys. Pokoknya baju biru cewek di sini. Barisin aja. Untuk kotanya sih simpel banget sih. Terlalu simpel, guys ya. Terlalu simpel nih. Next. Nah, lanjut, guys. Nah, sudah ya. Untuk kotanya simpel nih, celana Style Vista. Style Vista celana di mana nih? Celana Style Vista. Sini ya. Bukan. Mana, guys, celana Style Vista? Oh, ini, guys. Oke, rok putih habis. Coba ya, kita beli
rok putih, rok ini ya, beli. Terus ini apa nih? Langsung gudang kah? Coba. Oh, naroknya doang di depan gudang, guys. Ya. Naroknya biar lebih dekat ke gudang gitu loh maksudnya dia loh. Maksudnya biar lebih dekat ke gudang, guys. Naroknya doang dekat gudang. Bukan masuk gudang, guys. Tetap dia perlu diambil. Tapi oke lah, masih oke lah. Perlu kita apresiasi, guys ya. Fitur itu ya. Untuk mendekati gudang. Karena nanti tujuan lama-lama kita akan harus ke gudang, guys. Gitu sih. Perlu. Oke. Sebelum dimulai seperti biasa, guys, restock dulu ya. Baju mau habis kan? Tuh. Oke. Tuh, baju ngebug itu bagaimana itu, guys? Nempel itu. Yang ngebug itu, guys, di atas. Oke, selesai ini. Kita restock-restockin dulu, guys. Apalagi nih yang belum? Oke, tank top kuning, guys. Tank top kuning kita beli, guys. Oke, kita buka ya, guys, ya. Yo, gas. Tank top kuning kita beli 5. Tank top kuning. Ini dia. Salah cuy. Salah, tutorial menyulitkan diri, guys. Gue salah. Harusnya belinya di ini. Sabar, gue tukar dulu, guys. Beli lagi deh. Tank top kuning kita beli, CO-nya di sini, guys. Di toko, bukan di gudang. Salah. Salah cuy. Mana 5 biji lagi kan? Waduh. Gak mati, guys. Tutorial menyulitkan diri. Makin jauh, salah gua. Oke, nggak apa-apa. Untung ini playernya speednya kencang, guys ya. Ngebut ini. Ngebut banget, guys. Kita barisin dulu ya. Satu lagi. Kita ngebut, guys. Oke. Yang top kuning. Oke. Oh iya, udah bisa sewa kasir, guys. Kita sewa kasir baru, guys ya. Employee kasir. Nah. Ya, guys. Ada kasir baru, guys. Tuh. Keren kan? Oke. Akhirnya punya kasir, guys. Keren ya. Mantap. Nah, sekarang kita bisa fokus restock dulu, guys. Karena kasir udah ada orang ya. Oke, apa namanya nih? Celana pendek wanita. Celana pendek wanita, guys. Nah, enak nih kalau celana pendek bisa banyak, guys, barang, guys. Bisa langsung cepat 2 gitu loh. 3 bisa kah? Oh, bisa, guys. 25, guys. Nice. 25, guys, tuh. Oke, nice. Oke. Kita lanjut, guys. Antri lagi pokoknya ya. Baju looks fine. Pria, oke. Man looks fine. Kita beli, guys. Kita beli agak banyak ya. Biarkan kasir bekerja, guys. Wih, aduh, salah, guys, belinya celana. Tapi nggak apa-apa sih, emang udah mau habis juga sih ya. Salah, belinya celana, cuy. Harusnya beli baju pria, cuy. Sabar, guys. Salah. Tapi kita rapiin dulu ya. Kita rapin dulu.
taruh sini. Oke, lanjut lagi guys, makin besar supermarket kita ya. Oke, terus ini baju jas, sorry jangan salah loh, jangan salah loh, jas ini nih, bukan jas sih, sweater guys, bukan jas ya, jangan salah guys. Nih taruh depan sini nih. Wah, let's go Kang Restock guys, kembali lagi menjadi Kang Restock guys. Kembali lagi jadi Kang Restock guys. Cek lagi, fokus dulu guys, kita kerjain ini dulu ya. Fokus dulu bentar. Di baju ya sini. Fokus dulu guys. Oke. Okay. Lanjut. Ini habis semua nih guys. Cepet banget habis ya. Kayak cepet banget guys. Tuh. Untung ini sistem restocknya tinggal tahan doang, enak loh, cepet, nggak diklik-klik loh, tahu aja guys. Nah, dah, oke, baju, celananya udah habis ya. Baju biru Cikris, beli 5. Dah, CO bang. Store level 16 yuk, bisa 20 guys. Bisa guys. Level 20 bisa yuk. Yuk bisa. Wah, ini naruh barangnya di mana guys? Ini pindahin deh. Taruh sini aja guys. Nah. Apa nih, Cikris cewek baju ini di sini ya, ini celana cewek, nah di sini guys, sweater pria, nah ini biar gak penuh cuy, kita pindahin guys ya, sweater pria kita pindahin. Store udah boleh digini sih guys, kita gedein lagi sini storenya nih, tokonya nih udah boleh kita gedein nih guys, penuh nih soalnya nih. Oke, okay. Penuh guys, ini apa nih, urban chic woman, ini dia, ini kan bentar kan, jangan sampai salah guys, kebanyakan nanti kalau salah. Urban chic woman, nah ini dia nih. Oke, ntar kita besarin lagi ya, sabar guys, duitnya udah cukup kok buat besarin toko. Bar. Urban chic woman. Bentar ini. Saya empak di sini. Kok bisa pindah? Bentar guys. Urban chic. Fokus di urban chic dulu guys. Ya. Fokus. Di urban chic dulu. Oke, kita lanjut sekarang ke baju pink cewek. Baju pink cewek, nah ini dia. Oke. Baju pink cewek habis. Mana guys?
taruh depannya persis ya. Mantap nih guys. Toko kita berkembang dengan cepat ya guys ya. Tanpa ragu sih. Wah ini habis banget nih. Habis banget itu guys. Taruh sini bisa gak sih? Tumpuk kok bisa tuh. Tumpuk jadi tinggi banget bisa guys. Tenang aja ini. Tuh. Eh. Beda bajunya. Tumpuk sini cuy. Wah salah. Nah tumpuk guys. Dah. Beda produknya. Tumpuk guys. Tumpuk aja deh bisa ya. Hemat ruang guys. Hemat ruang guys. Tumpuk bisa ya. Gue kira nggak bisa loh, kita bisa ditumpuk guys tuh. Hemat ruang. Oke, nice. Ini apa nih? Sweater biru, kita tumpuk guys. Kayak gini, nah. Kan muat banyak ya guys ya. Salah. Gitu guys. Oke, nextnya kita tumpuk aja ya. Kita tumpuk guys, nextnya guys tuh. Bisa loh, kita tumpuk loh dengan mudah loh. Oke. Ini ada yang ketinggalan, banyak banget gak jadi beli guys, pakai tinggal doang, jangkrik lah. Ah, di sini udah pusing kepala gua. Oke, start new deh guys. Pokoknya kita pokoknya kejar level 20 deh sampai ada Kang Risok. Mungkin Kang Risok mau memperbaiki ini guys ya. Tempat store-nya gitu kan. Nah, rapin lagi guys, taruh sini nah. Banyak banget guys. Taruh sini gitu loh maksud gua loh. Cepet banget tapi sih ya. Yang ini cepet banget loh. Oke, kita beli baju celana cewek style Vista sama Eleganza. Eleganza kita beli, style Vista mana? Style Vista. Nah, ini dia. Jangan sampai tertukar, guys. Judulnya ya. Jangan sampai tertukar, guys. Salah nggak sih? Bener deh. Bener guys. Tuh, tumpuk aja, orangnya juga tembus, guys. Tumpuk aja barangnya, tenang. Orangnya juga tembus kok. Jadi lebih hemat ruang ya. Hemat ruang, cuy. Tumpuk aja sampai tinggi sampai tembok guys, sampai atap nggak apa-apa kayaknya nih. Tuh nggak apa-apa guys. Ini celana cewek. Ini celana cewek rok putih. Mana rok? Iya. Terus ini baju cewek. Oke ntar. Gue pisahin semua guys ya. Ini apa ini? Celana cewek. Biar nggak bingung guys. Bukan ya. Style Vista ini apa? Urban chic. Ya abis nih guys. Apa nih guys? Celana pendek cewek. Urban chic. Nanti gue pisahin lagi guys. Baju-baju. Celana-celana. Biar nggak bingung.
ya. Biar nggak bingung guys. Jadi waktu proses pencarian barang tuh nggak bingung, taruh mana di mana gitu kan tempatnya, tidak dibingungkan guys. Oke, bisa tumpuk begitu loh. Cari-cari tumpuk aja guys ya. Pusing-pusing banget tuh, tumpuk aja guys setinggi langit guys. Gak apa-apa sih. Tumpuk aja setinggi langit guys. Nah, apa ini, celana style Vista, celana urban chic. Sini lagi. Oke. Tumpuk. Wah, ini sampai kosong guys. Boleh dikit udah kosong guys ya. Tumpuk. Oke, tumpuk guys. Apapun yang terjadi tumpuk. Nah, ini juga nih, biar nggak mengantrian mengular guys. Salah gue selama ini cuy. Oke, cek lagi guys. Sweater. Tumpuk. Wah, error guys, sweater guys, terbang guys, melayang. Dah. Tumpuk. Baju biru. Wah, langsung masuk guys, keren juga itu. Oke, tumpuk. Enak guys. Oke, kita beli restock lagi guys, beli baju limited edition 5 ya. Ini store harus diperluas ya, kita bagusin guys store-nya guys, kita bagusin store-nya guys. Terus ini tumpuk aja guys, tenang. Tumpuk aja guys. Nah, oke. Sudah banyak guys ya, sudah lengkap. Kita masukin dikit-dikit yang lagi kurang-kurang. Oh, pertama kita cek sini dulu guys, ada yang ketinggalan kah? Ini ketinggalan nih, baju kuning. Ini apa nih? Cikres. Dia di mana ya? Cewek Cikres ini ya, Cikres ya. Wait. Oh, sini guys. Oke. Okay. Udah ya. Ready. Oke, okay, lanjut. Kita buka lagi guys, let's go. Level 20 bisa nih. Oh, ini habis guys. Eleganza pink habis, Eleganza pink. Lih, baju-baju murah tetap laku ya guys ya, walaupun ada keluar baju-baju baru, dia tetap nggak mau, dia maunya baju murah guys. Eleganza pink habis, taruh sini guys. Gue mau lihat Kang Restocknya aja guys, mekaniknya seperti apa Kang Restocknya nih ya. Level 20 bentar lagi guys, apakah Kang Restocknya mantap ya. Tapi tadi dusnya sedikit sih guys ya, nggak muat sih baju sebanyak ini sih. Cuman kayak berapa dus doang guys, satu dus 40 kan, satu produknya 10 guys, nggak muat sih menurutku sih. Nggak tahu nanti gimana mekaniknya ya. Oke, kita cek lagi guys, untuk ngebuka brand baru adakah? Udah bisa nih, level 14 nih. Sepatu cewek. Oh, nih sepatu guys, sepatu laki 2, sepatu cewek 2. Oke. Berarti kita beli tempat naruh sepatu ya. Storage shelf. Apa nggak usah guys? Coba bentar. Tempat sepatu nggak ada loh. Ah, ini shoe shelf ya. Oh, storage box bisa nih guys, kita beli nih ya. Bisa. Jadi lebih bagus nih guys. 60 isinya, mantep. Beli 4 ya, nggak ada lagi kan tempat naruh sepatu kan. Oh, itu ada lagi guys, dengan nomor 2 tuh.
Coba kita ini. Kita beli ini dua, kita beli ini dua, guys. Biar tahu perbedaannya ya. Biar tahu perbedaannya, apakah lebih banyak atau bagaimana, guys. Oke, sepatu cewek di sini deh. Biar tahu perbedaannya, guys. Sepatu cowok di sini deh, tengah-tengah. Oke. Gitu, guys. Biar tahu aja bedanya kayak apa, kan? Oke, nice. Terus jumlahnya berapa gitu kan. Kalau awal-awal gue gak mentingin estetik sih, guys. Gue mentingin, yang penting laku aja sih. Oke, kita beli barangnya. Eh, bentar-bentar, ini kurang pas nih. Nah, kita beli barang, guys. Sepatu, mana sepatu? Nah, Dua. Kita coba ya. Ini sepatu cewek, taruh sini. Loh, kok kayak aneh gitu ya? Oke, sepatu cewek lainnya mana? Ini beda ya? Oh, sama guys. Jangan. Nah nih, beda. Oh, isinya 33, guys. Oh, aneh ya. Oke, ini sepatu cowok. Sepatu cowok kita taruh sini, guys. 33 gak? Oh, lebih banyak, guys. Kita beli yang itu aja ya. Lebih gede, lebih banyak itu tuh. Tuh, lebih banyak ya. Kita beli yang itu aja, guys. Bisa dua model nih itu. Sepatu cowok. Oke. Sepatu cowok lagi. Ya bisa dua model, guys. Sepatu cowok yang ini. Oke, satu rak itu bisa dua kali, guys. Sepatu cowok yang ini. Satu rak itu bisa dua kotak ya. Nah, harga ya. Stok. Sepatu mana sepatu? Ini dia. 82, kita jual 87. Sepatu mahal, guys. Oke, ini berapa? 70, 75. 47, 42. Eh, sorry, 52. Ini berapa? Ini 47, 52. Oke. Okay. Udah ada upgrade semua ya. Oke, okay, guys. Sepatu mahal ya, guys, ternyata, guys, ya. Ini apa nih? Sepatu cewek yang ini. Taruh sini. Ini sepatu yang ini. Jangan sampai salah, guys. Ini sepatu boots cewek. Oke. Okay. Dah, sebelum ini kita restock lagi, guys. Restock lagi, cuy. Nah. Push, habis, guys, barang laku, guys. Ini apa nih? Ini laki ya. Celana jeans laki, guys. Celana jeans laki, guys. Oke. Okay. Ini sampai terbang melayang begini. Yes, sebelum mulai seperti biasa kita restock dulu, guys. Gue penasaran sama level 20 aja ngerestocknya bagaimana nanti, guys ya. Itu aja sih. Kalau Kang restocknya berjalan dengan baik, udah, guys, gue akan merapikan apa namanya toko ini dengan baik, guys. Gue akan lebih banyak ngerapi-rapiin, jadi estetik, enak dilihat, ya kan? Gitu loh. Oke. Okay.
Lanjut lagi, guys. Nah, taruh lagi aja di atasnya nih. Taruh lagi, guys. Dah. Baju-baju tersisa ya paling rapin gini-ginian doang sih, guys. Nggak susah sih kalau udah ada Kang Restock ya. Oke, mulai dulu deh harinya deh. Yuk, dikit lagi, guys. Level 20, guys. Let's go, let's go, let's go. Semangat, 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 semangat. Open, open. Cikres bajunya di Cikres di sini, guys. Satu lagi apa bawahnya? Style Vista tuh di sini. Gue harus hafal ya tempat-tempatnya, guys. Oke, dari stok semua kan? Oke, sepatu. Sepatu bisa dua kali ini, guys. Enak nih sepatu nih. Bisa dua kali nian ya. Bisa dua kali kotak. Enak, guys. Terus tadi ada kotak isinya 60. Itu mantap sih. Itu mantap banget. Gue bisa beli barang banyak. Ke depan langsung gue isi di full di kotak nih ya. Ini mantap banget sih, guys ya. Itu bagus banget nih, ini 60 kotak. Gue bisa beli barang 6 biji langsung gue masukin kotak barang, gue taruh storage, lalu biarkan Kang Restock yang memulai, guys. Oke, lanjut ya. Brand baru nih. Baju cowok 4 short track shoes ya. Baju cowok 4, celana cewek 1. Beli. Ntar kita beli area dulu ya. Ayo, baju cowok 4. Mana? Ntar, shelf yang ini bedanya apa ya? 5, guys ya, berarti ya. Wih, sudah lega, guys. Mantep kan? Lega, berarti kalau lega, mundur nih. Nah. Lega, mundur, guys. Oke. Wah, luas banget, cuy. Lega, mundur, guys. Gue tuh nanti pengennya pas masuk kayak di H&M, guys. Kayak di Zara kalau kalian pernah masuk ya. Itu cewek-cewek, cowok-cowok. Zara sih, guys. Zara tuh kalau masuk tuh cewek ke kanan, cowok ke kiri, atau beda lantai atau gimana lah, guys. Itu tuh gue pengen begitu sih. Itu yang gue pengen, guys. Gue pengen banget kayak gitu sih. Jadi gue tahu kalau barang ini kosong, ini barang ada di mana. Enak tuh, guys, kalau tahu begitu ya. Itu gue tahu ada di mana, itu enak. Oke. Gedein ruangan juga nggak mahal di sini, guys. Ini game simulator santai sih. Wah, ngebug, guys. Akhirnya kita punya orang ngebug. Oh, ini karena kita upgrade store tadi ya. Jadi pada ngebug begini, guys. Gara-gara kita upgrade store, jadi pada ngebug. Ini harus ganti hari sih, guys, biar ke-refresh sih ya. Harus ganti hari itu. Kalau kagak ya begitu terus tuh. Oke. Ini ruang fittingnya juga pindahin ya, guys ya. Salah. Lah. Di sini aja ruang fittingnya. Kita tempel, guys. Nah. Nah nih. Dah. Bangku sebenarnya lebih dekatnya ke toko sepatu sih, guys. Satu aja gitu. Cerita kan mau pakai sepatu, tapi di sini tidak ada animasi orang pakai sepatu, guys. Ngecoba sepatu nggak ada di sini ya. Jadi sayang banget sih. Alatnya udah ada tapi fiturnya nggak ada gitu, sayang banget, guys. Kalau ada seru tuh orang-orang make-make baju dulu, make-make sepatu dulu ya kan. Kalian beli sepatu kan nyoba-nyoba dulu gitu, guys ya. Nah, tuh yang error lama kan, biarin aja, guys. Wait, ini butuh apa? Celana cewek? Bukan, ini bukan. Taruh sini. Lebih lega ya, guys ya. Enak liatnya.
celana cewek habis ya. Ini rok putih. Rok putih ini mah. Ya guys, kita perlu banget level 20 sih guys nih guys. Buru-buru level 20 ya. Gue udah ngerti cara ngeristock yang baik dan benar. Nah, tapi kalau udah masuk kotak itu ya itu guys. Gue ada barang nih, tapi kita nggak bisa keluarin guys. Ini hanya bisa yang pakai Kang Restock gitu loh guys. Ini cuma bisa Kang Restock aja sih yang make sih. Kita nggak bisa cuy. Kalau kita bisa, wah enak banget cuy. Mantep banget tuh guys. Merah. Ada dua barang kan nah tuh. Ya, pindahin ke sini. Nah, paling nanti kita rapi-rapiin itu aja sih. Oke. Start hari baru ya. Oke, lanjut. Level 18 guys, 2 level lagi yuk biar dapat Kang Restock guys. Let's go. Karyawan bertambah banyak nih cuy. Oke, sudah ini kita pasang, kita pasang. Celana cewek satu yang ke bawah tuh celana cewek. Celana cewek, celana cewek. Wah, menu-menu jangan sampai salah, guys. Apa urban chic ya? Tuh kan kalau beli 5 kita ambil kotak. Langsung kita masukin guys, set gitu kan. Taruh gudang. Udah enak. Ini sistem restocknya gue bisa bilang lebih bagus ya daripada supermarket simulator kemarin guys. Itu lebih bagus sih, lebih mudah, lebih bagus. Karena kalau game grinding gini harusnya kalau makin kaya tuh lebih mudah guys. Awal-awal emang susah gitu kan, harusnya lebih kaya ya lebih mudah cara bermainnya, bukan makin kaya makin pusing gitu loh. Bukan makin kaya makin pusing guys, salah. Nalarnya salah cuy. Nggak gitu nalarnya guys. Salah guys. Oke. Kalau kayak gitu nalarnya ya salah coy. Dah. Dah, kita sekarang bukain produk baru guys. Ini apa? Bentar gue liat dulu guys. Tadi ceweknya berapa ya? Yang udah kebuka mana? 14 tadi. Madena ya. Cowok 4, cewek 1. Ya klasifikasinya gitu ya. Cewek 1 nih, taruh sini cewek nih. Ini kenapa terbang begini sih? Baju pink di mana? Loh. Ini tah. Oh, ini. Sampai situ, guys. Celana cowok, ini lah. Ntar guys, gue pasang dulu ya. Cewek, cowok. Terus ini cowok guys. Nah, cowoknya berapa bang tadi bang? Cowoknya 4 guys. Cowoknya 4. Geser lagi guys. Siniin deh biar nggak sempit. Nah, cowoknya 4 tadi barang cowoknya guys. Nah, ini masih ngasal ya guys ya, belum rapi, santai aja. Masih ngasal, masih ngasal. Oke, beli barangnya yang main dulu. Modena tadi ya terakhir ya. Beli 2 deh. Kita fokus dulu guys, 4 barang soalnya nih. Gak bisa, oke. Nah, sama gak sih nih? Sama. Salah nabrak, sorry. Oh, kayak sama guys. Oh, ini t-shirt, beda guys. Ini t-shirt. Itu jaket. Itu t-shirt guys, beda. Ini
baju renang tah apa, gue gak ngerti guys. Baju diving ya. Gue tidak mengerti guys. Oke, ini celana pendek cowok. Oke. Bisa terakhir yang cewek guys. Oh, gue beli satu deh guys. Yang ini gue gak beli, beli yang cewek sekarang ya. Modena cewek, Modena cewek, mana cewek? Woman, Modena. Nah, kita beli Modena cewek guys ya. Yuk level 20 yuk. Cepet Kang Ristok, hadirlah ke hidupku Kang Ristok. Oke, saya target guys yang Modena guys ya. Stok Modena, Modena saya target 70 75. Modena, Modena, Modena 58 nih, 62 70 75, 58 jadi 62, 35 jadi 40. Udah ya. Oke, okay, guys. Dah. Dikit lagi, guys, level 2. Guys, kayaknya nggak keburu ini, guys. Guys ya. Untuk level 20 gak keburu guys ya. Pasti lama nih dan kita sudah sejam ya guys ya. Oke, berarti teman-teman semua, sekian dulu guys untuk gameplay apa namanya, Clothing Store Simulator ya guys ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton guys. Besok sudah dipastikan di episode berikutnya kita sudah punya Kang Ristok, dan kita akan lihat mekanik Kang Ristok ini guys apakah bagus atau tidak dalam membuat store kita guys. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like dulu, yang belum subscribe, subscribe dulu guys, dan dibantu di share-share guys ya. Channel ini masih kecil banget guys. Kalau kalian share, mungkin nanti akan seperti besar seperti channel sebelah. Oke guys, pamit dulu guys. Bye bye.